Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Ojib dan juga pemirsa, seleb TikTok Bulan Sutena meraih ketenaran lewat cover lagu Terpesona tahun 2021. Suara khas Bulan membuat gadis Bali ini meraih popularitas. Iya, ini orangnya Intan udah cantik gitu ya. Ternyata diusut-usut Bulan Sutena ini masih jomblo loh. Nah, kepada tim Merah Putih Peristiwa, Bulan ungkap perjalanan karir hingga urusan asmaranya. Ini dia selengkapnya untuk Anda. Terpesona, aku terpesona. Nama Bulan Sutena mendadak viral di media sosial TikTok tahun 2021. Suara merdu Bulan Sutena menyanyikan lagu Terpesona banyak digunakan TikTokers ketika mengunggah konten video pendek di akun mereka. Terpesona. Berawal dari temenan. Selain Terpesona, cover lagu lain yang dinyanyikan Bulan Sutena adalah I Love Mama Mantu. Siapa kalau kau marahku bujuk. Aduh Mamae. Aduh Mamae, ada siapa jemput bikin saya. Balai Pulang Dua. Angin datang kasih kabar. Sosok Bulan Sutena menjadi terkenal dan viral. Wajah cantik perempuan kelahiran tahun 2004 ini berselancar di jagat maya. Udah janji, suara merdu Bulan Sutena mampu menyihir para pendengarnya. Kini Bulan Sutena telah memiliki 6 single lagu. Rencananya akan membuat album lagu. Rasanya gak nyangka, seneng, yang pastinya juga bersyukur bisa dikenal banyak orang. Tanpa harus kenalan dulu mereka udah tahu nama Bulan gitu. Tiap hari kita chatting. Lulus sekolah, Bulan Sutena meninggalkan kampung halamannya Bali. Kini perempuan bernama lengkap Wayan Bulan Yuriana Sutena menetap di Jakarta. Bulan Sutena merintis karir di ibu kota. Diakui Bulan, dirinya bisa bernyanyi karena iseng. Sedangkan pandai memetik gitar karena belajar otodidak melalui YouTube. Bakal nyanyi karena iseng, bukan dari lahir. Itu karena ajakan teman. Karena termotivasi oleh teman, dia pintar nyanyi, Bulan juga bisa dong gitu. Udah iseng-iseng cover lagu di Instagram, terus kakak kepengen Bulan gak cuman cover dari YouTube, musik dari YouTube, tapi juga main alat musik, terus dibeliin gitar dan ya sekarang nyanyi sambil main gitar. Dengan popularitas yang ada, pundi-pundi rupiah mengalir deras ke kantong Bulan Sutena. Memiliki penghasilan sendiri, rupanya Bulan selalu ingat keluarga. Paling belum banyak beli sesuatu sih, sekarang mau investasi aja. Mau investasi, depositoin, terus beliin ibu handphone juga sama motor. Ya itu aja dulu, mau nabung aja dulu. Jalan-jalan sendiri. Saat ini Bulan Sutena telah mempunyai nama di masyarakat dengan suara khasnya. Soal penghasilan, ia sudah memiliki. Lantas, bagaimana dengan urusan asmara? Ternyata Bulan Sutena masih jomblo alias belum memiliki pasangan. Ini disampaikan Bulan Sutena usai menjadi bintang tamu Rumah Idaman Antv. Belum, masih jomblo. Lagi pengen sendiri. Ya. Lebih jauh, Bulan Sutena menegaskan dirinya ingin menikmati masa-masa lajang. Karenanya tidak ada niat mencari kekasih. Meski begitu, Bulan mendambakan pasangan yang baik dan berwajah tampan. Yang datang aja lah, gak apa-apa. Yang penting, ya yang datang aja. Belum kepikiran. Kedepan, Bulan Sutena ingin menggelar mini konser yang dihadiri penonton sebanyak-banyaknya. Demikian laporan Doni Permana dan Mahendra Dewanata dari Jakarta. Kamu